Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin tsumma amma ba'd menyemir rambut dengan warna selain hitam itu diperbolehkan para ulama menyatakan itu jelas diperbolehkan kalau menyemir rambut dengan selain warna hitam seperti warna sofroh, sofroh itu merah kekuning-kuningan, nah, itu jelas boleh. Jadi misalkan rambut kita apa, sudah beruban, terus disemir dengan warna sofroh, sofroh itu merah kekuning-kuningan. Maka jenggot kita sudah beruban, kemudian disemir dengan warna merah kekuning-kuningan, biasanya itu pakai hinak apa hina bahasa Indonesianya Tahu ya, hina yang biasanya untuk perempuan itu untuk uh, mewarnai apa namanya kuku itu loh. Ya itu hina namanya, hina. Bukan cat-cat kita kayak bukan, kalau cat itu lain lagi. Kalau hina itu apa bahasa Indonesia ya? <laughs> ya hina itu aja udah ma'ruf ya itu biasanya pakai itu. Ada itu boleh, jelas boleh. Itu jelas boleh. Dalilannya sangat banyak. Kemudian kedua, kalau menyemir rambut dengan warna hitam, tapi untuk kebutuhan di peperangan. Jadi misalkan tentara kaum muslim ini sudah tua-tua, sudah pada no, <laughs> sudah pada beruban, gitu. nah, nanti kalau musuh lihat ini tentarannya udah pada tua-tua ini, musuhnya kan semakin yakin menang, nah, untuk mengelabui musuh, maka tentara kaum muslimin yang tadi sudah beruban putih itu disemir warna hitam semua, ini sepakat ulama juga boleh, kalau untuk apa? filharp untuk tujuan dalam peperangan, nah. Kemudian bagaimana kalau menyemir rambut warna hitam Bukan untuk tujuan perang Hanya untuk tujuan sehari-hari seperti ini Kita sudah beruban Bani banyak Kemudian kita berusaha untuk menyemir dengan warna hitam Itu bagaimana hukumnya Menurut para ulama kita ta'ala Jemaah sekalian Masalah ini termasuk masalah khilafiyah istihadiyah memang ada perbedaan pendapat dengan para ulama karena ada ruang untuk istihad di situ di kalangan para ulama kita setidaknya ada tiga pendapat ada yang mengharamkan gitu you know, ada yang mengharamkan ada yang memakruhkan dan ada yang membolehkan secara mutlak jadi memang itu ulama sudah beda pendapat tidak sebagaimana mungkin dipahami oleh sebagian orang, wah menyemir rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram. Cuma satu pendapat, dong. Tidak, itu ada tiga pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan ada yang nopo, bahkan membolehkan secara mutlak. Yang mengharamkan, yang mengharamkan itu mereka berdalil para ulama ini dengan sebuah hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam At Tabrani. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam As-sufratu khitabul mu'min Walhamratu khitabul muslim was khitabul kafiri Menyemir rambut dengan warna Merah kekuning-kuningan Niku semirnya orang beriman Menyemir rambut dengan warna merah itu Semirnya orang muslim sedangkan menyemir rambut dengan warna hitam itu semirnya orang kafir. Nah, di sini hadis ini dijadikan dalil bahwasanya berarti dilarang karena menyemir rambut dengan warna hitam itu merupakan perbuatan orang-orang kafir. Itu. Kemudian dalam hadis lain itu disifati bahkan ada agak keras lagi orang yang menyemir rambut dengan warna hitam itu mereka tidak akan mencium bau surga. Nah, dalam Sunan Abu Dawud. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ini dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan bishayin. rubahlah bishayin. rubahlah warna ubanmu uban kalian dengan sesuatu warna Semir warna wasdan ibu aswada, tapi jauhi warna hitam. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini jelas Nabi Muhammad SAW melarang untuk memakai warna hitam ketika menyemir apa ram, rambut. Ini dalil ulama yang mengharamkan. Tetapi jamaah sekalian kalau kita perhatikan dalil dalam masalah ini ternyata didapatkan juga dalil yang secara makna itu membolehkan membolehkan untuk menyemir rambut warna hitam. Dalilnya itu dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sabda, "Inna ahsana ma ikhtadaitum bihi lihada as-sawadu. hadisnya dalam ini Sunan Ibnu Ibnu Majah. Sesuatu sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kamu gunakan untuk menyemir rambutmu yang beruban ini adalah as-sawadu warna hitam malam. Ini hadisnya dalam Sunan Ibnu Majah. Bahkan dipuji Nabi bahwasanya menyemir rambut yang putih beruban dengan warna hitam itu merupakan ahsan ma idum. sesuatu yang paling baik yang kamu gunakan untuk menyemir rambutmu kenapa? argobunisa ikum fikum wa ahyabu lakum fisuduri ikum karena semir rambut warna hitam itu, itu merupakan sesuatu yang paling argobulini saikum paling menyenangkan paling mengembirakan bagi istri-istri kalian ya coba misalkan para suami itu sudah beruban ya, sudah wayai <tuh> sudah tanda-tanda nih ya. ini sebenarnya tanda yang Allah kirim ke kita ya, sudah beruban nih ya. warning ya. sudah ini sudah dekat sing banyak taat ya jangan aneh-aneh jadi begitu tanda ini <kuh> cuma begini tadi Nabi saw mengatakan bahwa semir warna hitam itu sesuatu yang paling argobulini saikum sesuatu yang paling disenangi oleh istri-istri kalian karena istri-istri kalian itu ya pingin suaminya itu ya belum terlihat tua kan gitu gitu para istri ini loh para istri itu juga senang suami itu mereka niku tidak terlihat nopo tuh tua dan semir yang paling menunjukkan membuat seorang laki-laki itu terlihat muda, semir warna apa? hitam gitu, warna hitam dan semir warna hitam itu juga kata Rasul merupakan sesuatu yang paling eh, ahyabu apa? ahyabu lakum fisuduri a'daikum sesuatu yang paling membuat dada-dada musuh-musuh kalian itu ketakutan karena kalau disemir warna lain, mesti warna kuning atau kemerah-merahan, itu belum membuat musuh takut. Wah ini udah tua, memang udah tua. Karena kalau disemir warna merah ke kuning-kuning itu masih terlihat, Pak. Terlihat ini bekas uban atau ini uban beruban sudah tua, sudah tua. Tapi kalau disemir warna hitam tidak dikira masih muda paling enggak ya enggak mudah sekali tapi belum tua gitu kan jadi musuh itu akan ta takut. Dan hadis ini dalam riwayat Ibnu Majah itu dihasankan oleh al-Imam al-Busiri. Hasanahul Busiri, al -busiri rahimallahu taala rahmatan wasia Nah, dari ini tadi kan di awal disebutkan hadis-hadis yang melarang apa? menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian di sini kok ternyata juga ada hadis yang justru memberikan motivasi atau pembolehan menyemir rambut dengan warna hi, hitamkan sekilas kontradiksi gitu berten tangan lah niku nek dalam metode pembelajaran usul fikih nek panjenengan belajar usul fikih pak niku penting belajar usul fikih niku jadi seorang niku tidak boleh bicara fikih kecuali sudah pernah belajar usul fikih dengan Tamat dan paham, karena usul fikih itu ilmu alat untuk memahami fikih. Kalau tidak bahaya sekali, ini Nah, ini ada dua kelompok dalil yang bertentangan: ada yang mengharamkan sekilas dan ada yang membolehkan sekilas. Bagaimana caranya? Itu dalam pelajaran usul fikih dilakukan metode Torikotul Jamai, metode kompromi, mengkompromikan, dikompromikan dua dalil ini haram sama boleh Tengahnya apa kompromi ini ma makruh Tengahnya makruh pak ya tengahnya nopo ma makruh maka diantara pendapat ulama niku sing paling kuat di sini itu makruh jadi menyemir rambut warna hitam itu cuma derajat sampai makruh tidak sampai derajat haram karena Nabi sendiri membolehkan, tidak mungkin nabi membolehkan sesuatu yang itu hukumnya. No? apa? haram? Meski paling tinggi makro, karena makro itu sesuatu yang masih boleh dilakukan. Kan, makruh itu definisi no? definisi makro itu sesuatu yang bila dilakukan itu tidak mendatangkan dosa, tapi kalau ditinggalkan lebih utah, utama, kan begitu. Itu makruh bukan haram tapi makruh. Jadi makruh itu dari satu sisi masih boleh dilakukan karena tidak mendatangkan dosa dan kalau ditinggalkan itu lebih utama. Nah, sampai di sini kita perlu ketahui ada kaidah di kalangan para ulama tentang masalah makruh. Apa ini kaidahnya berbunyi bahwasanya Jawa jawazu fi'lil makruh indal hajah bolehnya untuk seorang itu melakukan sesuatu yang hukumnya makruh indal hajah ketika ada kebutuhan ketika apa ada kebutuhan jadi misalnya kita yang sudah beruban-uban ini atau ubannya sudah semakin banyak <laughs> rambutnya apa semua sudah beruban kalau panjenengan mau tidak disemir ya itu lebih utama okay. supaya memang terlihat apa no, tua kalau memang tidak ada hajat ya sudah biarkan saja nggak usah disemir itu lebih utama karena juga sebagai no, woh, sebagai alarm bagi kita tanda bagi kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan tanda itu kepada kita yang artinya kita sudah semakin apa no, semakin tua, semakin dekat, semakin harus banyak taubat, semakin harus banyak apa untuk e, berusaha memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dan sudah jangan aneh-aneh. Kalau sudah dekat niku jangan apa aneh-aneh. Jangan maksiat, kurangi ambisi kepada hal-hal e, yang tidak perlu, jabatan dunia dan seterusnya kurangilah karena sudah dekat itu itu sebagai tanda nah, tapi misalkan ada hajat kadang kan sekarang ada gitu masih umurnya masih nopo masih muda sudah pada ubanan sudah pada putih rambutnya kok ini nah misalkan baru 35 sudah banyak ada yang baru 40 sudah penuh gitu full uban Bagaimana itu uh, dia pengen karena kalau secara aturan awal itu belum <laughs> belum saatnya sebenarnya gitu ya kalaupun ada masih harusnya cuma bintik-bintik ini kok full gitu banyak sekali lah dia kemudian menyemir itu menyemir rambutnya dengan warna hitam itu tidak masalah diperbolehkan oleh para ulama karena ada hajat kebutuhan saya eh uh, suami apa istrinya masih muda gitu masih muda cantik luar biasa wis bawa banget istrine, kan malu nek jalan sama suamine, <laughs> sudah kayak kakek kakek gitu waduh ini kok udah full putih ya kan malu kan kemalu kemudian nah ini ada hajat kalau seperti ini monggo ndak masalah untuk disemir hukumnya boleh boleh saja monggo saja ya dengan penjelasan para ulama tadi itu ada hajat dan saya teliti para ulama atau sebagian ulama salaf para pendahulu kita itu juga ada yang menyemir rambutnya pak jangan dikira wah ini nggak ada salafnya nggak ada pendahulu ada pak para ulama sebagian ulama pendahulu kita itu juga ada yang menyemir rambut dengan warna hitam juga contohnya misalkan eh, yang generasi sahabat itu Al Hasan wal Husain langsung cucu Nabi. Sinten? Al Hasan wal Husain, cucu kedua cucu Nabi Muhammad SAW itu ternyata juga menyemir rambutnya dengan warna hitam ketika sudah masuk usia tua. Ubannya itu disemir dengan warna nawo, Warna hitam. Dan saya mendapatkan sebagian para ulama juga membolehkan itu seperti Imam Sufyan itu membolehkan kalau kamu masih terlihat masih seger muda kok sudah banyak uban atau masih umur 50-an tapi sudah full kenapa? warna putih ya silahkan aja tidak apa-apa untuk disemir dengan warna hitam ya bahkan seorang sahabat namanya Sinten seorang sahabat namanya Umar bin Khattab sahabat Umar bin Khattab itu pernah mengatakan beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan atau ya'muru bil khitab bisawat Umar bin Khattab niku pernah bahkan memerintahkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam kemudian mengatakan ngeten Wa li wa lil adu Semir rambut dengan warna hitam itu lebih taskin lebih menenang, menyenangkan atau menenangkan istri dan lebih membuat takut musuh. Jadi bagaimana menyenangkan istri pun itu termasuk hajat yang diperbolehkan kita untuk menyemir rambut dengan warna apa? hitam. Padahal itu untuk menyenangkan istri, taskin li untuk menenangkan menyenangkan daripada istri. Diperbolehkan oleh sahabat Omar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi monggo saja misalkan ada yang kemudian mau menyambir rambut dengan warna hitam dipersilahkan kalau mau tidak menyemir juga dipersilahkan al-amru fi hadha wasi'un permasalahan dalam masalah ini adalah ada keluasan Pak memang ini masalah nopo khilafiyah istihadiyah <tuh> kita boleh berbeda pendapat kita boleh mengambil mana pendapat yang ingin kita ikuti dan semua itu sah karena semua berdasarkan argumentasi berdasarkan dalil dan punya e, rujukan ulama yang muktabar, ulama yang memang diperhitungkan di dunia Islam akan keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana nggih saling menghormati mawon. Jadi kalau ada orang nyemir rambut dengan warna hitam nggak usah kemudian kita kita larang atau kita misalkan kita cela atau kita nyatakan bahwa dia telah melakukan dosa besar. Ya enggak, karena dia meyakini itu napa tidak haram. <tuh> Dia meyakini itu makruh atau boleh. Bagaimana kemudian itu dilarang? Kalau misalkan ngeten sekarang ngeten, kalau panjenengan mengikuti pendapat yang haram secara mutlak, ya jangan apa? Jangan nyemir Kalau jenengan mengikuti pendapat yang haram, kemudian jenengan menyemir rambut dengan warna hitam, berarti jenengan bermaksiat sesuai dengan keyakinan yang dipilih. Paham gini ya? Nah seperti itu. Nah, kemudian kalau ada saudara kita yang kemudian menyemir rambutnya dengan warna hitam Mengikuti pendapat yang membolehkan atau minimal memakruhkan Juga itu bukan maksiat bagi dirinya Karena sesuai dengan keyakinan yang dia ikuti Dia mengikuti pendapat yang membolehkan atau sekedar memakruhkan Paham nggih? Paham apa ini? Nah. Ini ada satu ucapan pak Satu ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Cintan Sufyan Athawri Ini ku ulama salaf, salah satu ulama salaf Ulama salaf ini maksudnya apa? Ulama salaf itu ulama yang hidup abad ketiga ke atas Abad ketiga, abad kedua, abad pertama Satu abad ini 100 no apa? tahun Berarti 300 tahun ke atas 300 tahun, 200 tahun sampai 100 tahun abad ini Tiga abad ini Ini ku ulama salaf namanya Pak Imam Sufyan Athawri termasuk ulama salaf belum mengatakan itu. Apabila kamu melihat, mengetahui ada seorang yang dia itu yamalu malu al amala, dia itu mengamalkan amalan yang Allah di uhtuli fi yang amalan itu hukumnya diperdebatkan oleh ulama, diperselisihkan hukumnya oleh ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Maka apa? wa anta dan kamu berpendapat selain berbeda dengan orang itu maka nopo falatan hahu jangan kamu larang orang itu misalnya ngeten panjenengan mengikuti pendapat yang menyemir rambut dengan warna hitam haram terus ada orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam mengikuti pendapat yang membolehkan maka kita yang mengikuti pendapat yang mengharamkan tidak boleh melarang orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam mengikuti ulama yang memboleh membolehkan tidak boleh bagaimana terusan ya kita cukup menghormati kita cukup menghargai pendapat orang lain karena itu memang masih masuk ranah khilafiyah apa istihadiyah memang diperdebatkan para ulama karena ada ruang istihad sehingga memang berpotensi besar melahirkan perbedaan pen, pendapat. Makanya kaum muslimin itu kalau paham adabul khilaf, ada ada berbeda pendapat seperti ini rukun, Pak. Ndak gampang menyalahkan, ndak gampang menyesatkan, ndak gampang uh, menyikapi saudaranya sama muslim hanya gara-gara beda pendapat dalam masalah nopo khilafiyah istihadiyah. Gampang mawon. Karena ukhuwah Islamnya itu di atas segalanya daripada sekedar perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah nopo istihadiyah. Ya, sudah saya begini, kamu begitu, monggo saling menghargai, saling menghormati dan jangan sampai mengorbankan apa ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang itu gampang-gampang pada wis beda dikit, wis kamu sesat. <guluh> dikit kamu sesat lah kayak swarga ndek dewe gitu ya gitu. Kan begitu gitu. Ada ndak seperti itu? Ada, ada. Tapi enggak usah disebut merek. <guluh> enggak etis kalau nyebut merek. Pokoknya enten gitu mawon. karena ada seperti itu. Beda dikit. oh, kamu sesat. Kulu bid'atin dolal wa kulu dolalatin fin finnar wis apale mung hadis niku tok. Pokoke sesat neraka wis. Dadi kayake memang swarga ndek dhewe ya neraka niku tempat untuk orang selain dia gitu. Lah ndak bisa seperti itu. Makanya agama itu menjadi menjadi sebuah agama yang terkesan dan terlihat keras dan kaku karena no, tidak dibekali ilmu yang cukup Paling tidak bagaimana kita berbeda pendapat dengan saudara kita sama muslim okay. Niku sudah ada sejak dulu para ulama Niku Jadi misalkan eh, ada kaedah yang di kalangan ulama Niku Kenapa? No? Kaedah Niku eh, mengatakan La fi masail khilaf <tuh> Tidak ada boleh pengingkaran dalam masalah khilaf khilafiyah. Betul, asal mengingkari ingkarul mungkar itu nggak berlaku pak dalam masalah nopo khilafiyah istiadiyah. Ya sudah kita hormati saja, kita hargai pendapat mereka, amaliyah mereka selama memang memiliki argumentasi ilmiah, memiliki dalil dan memiliki rujukan para ulama yang bisa diper tanggung jawabkan